masyarakat yang mewakili Bapak Hari, yang saya hormati para kader lansia. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul lagi di acara review peningkatan kapasitas kader lansia. Dan ini mungkin yang ke sekian kalinya itu ya, karena kemarin ada sebab pandemi 2 tahun kita tidak jalan sama sekali pusat lansia. Selalu salam teratur tempat tercurahi bahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita hati syafaat di yang lain. Acara yang pertama yaitu pembukaan, atau yang kedua yaitu sambutan, atau yang ketiga yaitu materi, agar yang keempat yaitu penutup dan doa. Sekalian tanya jawab nanti mungkin kalau ada yang belum paham. Lalu jawab acara yang pertama, sambutan dari Kepala Puskesmas Bumingin atau yang mewakili Bapak Hari Sejati, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Andik selaku program lansia, Bapak Abdul Wahid, Bapak Sandi, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dalam rangka refreshing dan juga pelatihan, mengingat kembali bagi kader lansia. Pada hari ini Dr. Agus selaku Kepala Puskesmas Bumingin tidak bisa membuka acara kegiatan ini karena beliau masih ada di Dinkes. Oleh karena itu menghaturkan mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan kegiatan ini pada pagi hari ini diwakilkan oleh saya. Biar bangsa kita, bangsa Indonesia ke depan menjadi negara yang maju, kuat dan sehat. Sebaliknya kepada para kader lansia ini agar yang tadinya di sekelilingnya itu yang hadir 3 monggo diketularkan lagi, diajak kembali untuk hadir, untuk datang ke pos lansia. Itu terima kasih ya. Saya selaku wakil dari Kepala Puskesmas, acara ini semoga bermanfaat. Semoga setelah kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, tolong kehadiran lansia lebih banyak lagi. Kasihan kalau sudah kena seperti saya, kasihan. Itu sementara dari saya. Saya buka acara ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu langsung materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita refreshing sedikit ya untuk lansia, karena 2 tahun ini kita vakum, tidak ada kegiatan sama sekali. Untuk screeningnya pun waktu tahun 2018 ya, pernah yang screening kemarin sudah saya usahakan 3 tahun 4 tahun ini ya untuk cek screening lansia, tapi cuma digabung dengan PTR. Ada yang sudah pernah loh, yang satu prosedurnya dibuat PTR yang kemarin, cuma ya, ada di sana. Di sana itu sudah berjalan 2 kali untuk minggu ketiga, untuk bulan berikutnya insya Allah ke sebelah saya, ke Bu Gasi. Yang lain mungkin dari Sumber Gading, ada yang tempatnya PTR yang kemarin.
Iya, saya sebenarnya terima kasih karena PTN dengan lansia ini satu sohib sekarang. Jadi untuk yang lansia umur 45 sampai 59 itu mencakupnya PTN. Nah, saya melihat dari latar belakang kader sebagai pelaksana kegiatan di Posyandu perlu terlebih dahulu memahami tentang petunjuk teknis di Posyandu dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan kader dalam melaksanakan seluruh kegiatan di Posyandu, maka dari itu perlu dilakukan refleksi kader Posyandu. Kehidupan keluarga dan masyarakat mungkin di wadah kita kan banyak ya yang lansia, mungkin ibunya siapa, saya sendiri juga membawa ibu saya yang kebetulan juga mau lansia ini juga, jadi harus diimani Pak. Maksudnya tujuan khususnya meningkatkan kesadaran lansia untuk membina sendiri kesehatannya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam menghayati dan mengatasi masalah kesehatan lansia secara optimal. Yang ketiga, meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lansia. Yang keempat, meningkatkan jenis dan mutu pelayanan kesehatan lansia. Bapak Ibu, ada yang jauh nggak posisinya di antara pos-pos lansia tersebut? Karena nanti rencananya kayak yang tahun sebelumnya, nanti saya mau survei keliling lagi di seluruh lansia. Itu posnya kan ya, mungkin jauh dengan pemukiman. Enggak usah. Yang lain. Kalau ya, nanti kalau enggak ada, ya jadi maksudnya biasanya.
Untuknya KMSA di bagiannya KMSA kemarin kan saya baru punya buah ya. Lu bangun ya? Espresso? Saya mungkin gak merasa. Maksudnya belum? Yang lain sudah pernah tahu kak Isha aja tahu ya. Mekanismenya tetap bu 5 meja seperti posyandu balita ya, ada pendaftaran terus anggota pencatatan pengumpulan penjara pemeriksaan ada gula yang lab tadi itu yang di PTR kita gabung menjadi satu di sini karena kalau yang gambar nanti kalau ada yang PTR gak apa langsung bisa dicek juga saya ya. Terus yang kedua kemudian penyembuhan dan konseling biasanya dikasih kue kalau ada kue ya langsung lagi kegiatannya ya dikasih ini capaiannya program Desember 2021. Nah, targetnya 100%. Ini kita umurnya 45 sampai 59 itu sampai 62%. Masih kurang dari targetnya 100%. Terus yang lebih 60 tahun masih 55%. Terus yang lebih 70 tahun sudah lumayan 70%. Ini yang screeningnya, yang tadi yang awalnya tadi yang screening tidak berbeda ya. Ini cuma saya ambil di sini di laboratorium cuma 13%. Nah ini untuk tahun 2022 ini nanti kita masuk ke bulan 8. Nanti screeningnya itu bisa kita saya kemarin sudah gabungkan dengan BTM dan nanti guru kader nanti ada lagi ya screeningnya itu ya. Saya titipi satu sumber itu nanti diskaining ya diskaining biar cakupan kita 2022 ini 100% ya. Ya ini per desa Sikusari Kidul masih 58%, Tegal Jati 57%, Sukorejo 59%, Sumberwuluh 60%, Sumbergadi 59%, Rejo Agung 49%. Kita masih jauh ya dari targetnya kemarin. Saya sempat dijewer sama dinas kesehatan karena ini kurang sekali. Ya saya bilang ini masih pandemi bu. Ya nanti jewer lagi. Jadi untuk yang 2022 kita akan meningkatnya lagi ya dengan nanti screening itu ada insya Allah kita bisa menutup karena nanti ada riset yang ke 2022 ini sudah hampir 50% lebih kita di bulan Juni. Ini untuk kemandirian dan sudah langsung dah. Nah ini masuk ke 10 besar penyakit di antaranya yaitu gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, kencing manis, miabia yang runyu, sama hipertensi. Bisa dilihat ya, gangguan penglihatan itu 15%, untuk yang pendengaran 12%. Kecil manisnya 20%, miabenya 7%. Ya, itu nanti cuma bawa fotokopi KTP saja. Ya, jadi nanti kalau misalnya kalau nggak ada berarti belum dikasih. Kalau saya sudah dikasih ya. Jadi nanti itu sudah tercover
di Pranansia ataupun Lansia. Kalau yang Pranansia di desa, kawasan desa itu belum pernah, ini dimasukkan ke data, nanti masuknya ke saya. Misalnya Mbak Fiti ya, Mbak Ika ini ke Sukorejo ya, itu bawa satu siapa ya saudara yang Pranansia atau Lansia. Habis itu kok belum Pranansia ini, menghasilkan saya. Ya. Mbak Ika dikasih Mbak yang kemarin, yang dari PTN itu. Ya dikasih gitu ya. Nanti dia dalam perkara mereka adalah saya yang dalam perkara. Next. Dan seterusnya. Nah, ini yang evaluasi program Lansia 2022 ya. Yang sekarang capaiannya targetnya 100% Bu. Sekarang masuk ke bulan Juli sudah 78%, yang 45-59%, yang 60-73%. Nah ini insya Allah kita di akhir tahun 2022 ini insya Allah bisa nutup ke 100% juga, tinggal sedikit. Ini yang separohnya ini yang screening. Jadi kemarin tak masukkan yang screening lansia itu, screening yang pralansia masuk juga semuanya. Ini capaian program lansia 59%, Sukosari itu 66%, Tegal Jati 68%, Rejo Agung 63%, Sukorejo 78%. Tinggal Sumber Gading, mungkin Pak Edi kejut nanti ya sama Pak Irman. Karena ini masih kemarin saya laporkan bulan Mei sampai bulan Mei. Yang separuhnya belum masih. Sekian sudah berarti. Kan selesai sudah, tadi habis ya. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Siapa kita bertemu sih? Hipertensi dan kencing manis. Dan yang tahun sebelumnya itu kan banyak yang terkena kencing manis. Terus saya suruh ke puskesmas untuk minta obat, ternyata kata puskesmas tidak ada gitu. Jadinya rata-rata yang kesana tuh mesti bilang gini, Bu, cek ada obat gini. Jadi gimana? Terus tanya ke saya solusinya ini apa gitu. Kan terpaksa mereka kan periksa ke bidan. Kalau memang seandainya ada itu kan enak pada waktu pemeriksaan kan langsung ketemu kalau kencing manis. Dan rata-rata kencing manisnya tinggi-tinggi tempat saya itu. Ada yang 400-500 seperti itu, pernah kayak gitu. Dan saya suruh ke puskesmas ngurusin tadi kan apa obatnya ada. Iya, terima kasih. Luarnya juga gitu, karena obatnya kemarin ya. Karena pas waktu PTM itu juga sama. PTM itu ada kencing manis, terus kita suruh rujuk ke sini. Nah, itu kalau yang masalah obat itu kemarin masih kita koordinasikan ya dengan tim obatnya dari sini. Nah untuk sementara memang itu belum sementara kemarin itu, karena kan belum kesiapannya yang anu. Dari kan tahun kemarin belum ada, jadi masih saya rupanya masih stok, masih berpasok. Jadi kita pun masih belum mendistribusikan. Dan nanti insya Allah untuk yang bulan 8 ya, nanti insya Allah untuk lansia saya punya semuanya. Yang obatnya bulan biar sama. Di sosial itu pun seperti itu. Kemarin saya yang bapak itu juga banyak, kita rujuk ke sini. Karena itu yang awal baru kemarin obatnya dia datang ya. Ya kan ya saking lamanya pandemi itu akhirnya, jadi permintaan kita itu yang kemarin itu stop, kita sekarang banyak permintaan kayak itu obat gula. Nah sekarang baru datang, jadi saya minta maaf ya untuk yang masalah obatnya gula. Insya Allah untuk yang bulan 8 ini baiknya nanti akan saya stop ya untuk yang bulan ini. Jadi lansianya gak usah kesini, kita cover ke satu posyandu kan enak satu sebetulnya. Jadi kalau jadi jangan lupa sini kan ada yang 100 karena belum dipasok itu. Nah, begitu banyak sekali permintaan obat yang kena gula meninggi meningkat obatnya, nggak bisa itu. Jadi mohon maaf sekali, insya Allah untuk bulan depan kita akan cover semuanya ya. Mohon maaf ini untuk yang gula ya,
sudah diperiksa, gulanya tinggi, gak ada obatnya. Ya itu. Kalau yang lainnya ada ya. Memang saya sama kemarin ini diperiksa, mau tinggi pak. Oh, mau obat. Nanti lo bisnis pak, jauh pak. Ah, gitu. Ya. Nanti sama-sama yang ini berpensi ya. Ada berpensi ya. Oke, nanti tak kasih yang kebaikan untuk bulan 8. Saya titip dengan screening untuk yang gangguan mentalnya lansia ya. Nanti saya berikan obatnya. Karena sekolah banyak. 6 pos itu banyak saya merasakan. Banyak. Mohon maaf ya, bisa nanti. Yang lain, mau bu? Enggak, mau pulang? Enggak. Bapak? Pak, ya, Pak Dentensi ya, ini Pak, ya, ada kansenam atau gimana? Iya, gini bro, ya ini senyapan di sini ya. Insya Allah minggunya kakak ini ya, minggu akhir ini ya. Nanti ini Bapak Ibu sekalian ini sampai lagi untuk senam hari Jumat. Tapi belum, saya belum informasi ke perawatnya ya, perawatnya. Nanti di depan sini. Ya. Ini sudah berapa sih? Berarti nanti, yuk. Senamnya ya, yang itu yang kayak di rumah itu yang senam GM itu. Kalau yang aerobik nanti bisa, tapi yang bangga kan lucut. Bahaya. Nanti ada pertemuan minggu keempat, kalau minggu keempat, kalau sudah masuk ke bulan 8 kayaknya sudah berkurang. Minggu keempat di sana ya. Dan Jumat depan ini. Semoga itu tidak ada kunjungan Pak Menteri yang susah itu. Moga-moga. Itu nanti Bapak Ibu, nanti saya undang lagi yang jangan berusaha untuk senam siang ya. Tapi agak pagi Bu, jam 7.30 ya. Iya. Ya, 7.30 nanti bertandingan dengan tim dari puskesmas, teman-teman puskesmas semuanya, biar rame ya. Biar keberat telur ke yang siap yang lain. Sudah cukup ya? Nah, terima kasih. Mungkin saya sebagai koordinator lansia selama ini kurang berkenan atau banyak tinggal aku jawabannya kurang enak ke para kader sama teman-teman yang sebesar-besarnya. Agar masih tutup, langsung doa oleh Bapak Haji Wahid. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.